Selamat datang di channel YouTube Juni Prasetyo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena semuanya itu gratis. Lagi di channel YouTube Juni Prasetyo. Di video kali ini saya akan membuat video tentang olahraga yang cukup fenomenal sekali. Salah satu olahraga milik Indonesia, salah satu olahraga yang menjadi karakter Indonesia dan menjadi budaya Indonesia. Kebetulan saya sudah janjian dengan dua atlet asal SMA Negeri 2 Gading Rejo. Nanti kita akan langsung bertemu dengan mereka. Jadi kita akan langsung membuat video tentang seni tunggal tangan kosong. Yang mana seni tunggal tangan kosong itu adalah salah satu nomor dari olahraga pencaksilat. Kebetulan video kali ini saya ambil di area pemerintahan daerah Kabupaten Pringsewu, tepatnya di kantor DPRD Kabupaten Pringsewu. Jadi bisa lihat, nah, itu adalah kantor DPRD Kabupaten Pringsewu. Dan di sebelah sana sudah ada dua atlet yang sudah siap-siap, mungkin mereka sudah memanasnya, kita langsung kesana aja ya. Oke. Oke, di sini sudah ada dua atlet yang sudah siap-siap ya. Tadi lagi ngapain sih tadi? Lagi pemanasan ya. Oke, kita kenalan dulu sama dua atlet di samping saya ini. Coba kita kenalan dulu. Nama saya Muhammad Dahlil. Nama saya Wibi Ardani. Oke, di sini ada Dahlil sama Wibi. Mereka berdua adalah atlet dari SMA Negeri 2 Gading Rejo Pringsewu Lampung. Dahlil sama Wibi ini nanti akan mempraktekkan tentang latihan seni tunggal olahraga pencak silat. Bicara mengenai seni tunggal dalam olahraga pencak silat, boleh tahu nggak sih seni tunggal itu ada berapa? Ada 3 jenis jurus, Pak. Apa aja tuh? Yang pertama tangan kosong, yang kedua ada jurus tolong, yang ketiga ada jurus toya. Jadi di video kali ini kita akan buat tentang jurus tangan kosong. Itu berarti nggak pakai alat ya? Gak pakai alat ya, itu tangan kosong. Katanya sih kalau di jurus tangan kosong itu ada macam-macam jenisnya ya. Ada macam-macam, Pak. Ada apa aja tuh? Ada 7 jurus. Ada 7 jurus. Jadi di seni tunggal tangan kosong ini gak cuma satu guys. Jadi ada 7 jurus. Dan nanti kita di sini akan membuat video tentang jurus tangan kosong, sekaligus kita akan buat tutorialnya satu persatu dan kita akan membuat video gabungannya dari 7 jurus tersebut. Oke, sudah siap ya berdua ya? Siap. Oke, kalau sudah siap, kita langsung buat videonya. Thank you.
Dan itu tadi video dari kami bertiga, video tentang latihan seni tumpal tangan kosong. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.